Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo, satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum, kumaha damanggai sampurasun, sarang wilajeng sumping di channel Abdi, saya BDT dari Borneo, Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video nih, social experiment orang Indonesia di Malaysia. Orang Indonesia berburu kebaikan di Malaysia. Jadi di Malaysia ini ada orang baik atau tiada, kita akan nonton bareng. Tapi saya percaya di mana-mana pun di seluruh dunia ini pasti akan ada orang baik, guys. Jadi kita akan nonton video ini. Sebelum itu, ojo lali guys, di subscribe channelku. Jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dijauhkan daripada anasir-anasir jahat dan oknum-oknum yang ingin menjatuhkan kalian. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go, kita nonton bareng video ini. Satu, dua. Pagi, okay. SQ. Oke, hari ini saya sedang ada di airport, sedang menuju perjalanan ke Malaysia. Nah, selama 5 hari. Doakan ya, saya akan lakukan Bob ASQ ala Malaysia. Dan kita prank di sana. Seru. Mudah-mudahan dapat hal-hal yang bagus. Amin. Untuk melakukan kebaikan dengan mencari orang baik. Kita tes orang Malaysia seperti apa. Bob, berburu orang baik ASQ Malaysia. Video ini ASQ saya jumpa di Facebook guys. Ah. Jadi kita akan nonton bareng guys. Video ini seperti apa. Jadi dia dari Jak Indonesia terbang ke Malaysia. Pagi SQ, hari ini saya sedang ada di Malaysia dan kita akan Bob berburu orang baik. Bob. Dan di Malaysia ini adalah dadangnya Malaysia, namanya Pak Syukur. Ya, cukup kurus sehingga mudah-mudahan nanti akan diuji apakah dia akan memberi atau tidak. Oke, doakan ya supaya berhasil lancar. Ini pertama kali Bob berburu orang baik di Malaysia. SQ. Wih, keren nih channel guys. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Saya Syukur. Saya akan prem sama Dr. Ari. Doakan saya berjaya. Assalamualaikum. Pagi. Nah, ini sepertinya mencari mansak untuk uji. Assalamualaikum bang. Bang, saya lapar bang. Saya tak ada duit bang. Sudah satu hari saya tak makan bang. Boleh saya minta sedikit kuih bang? Dikasih atau tidak? Dan boleh minta air sekali bang? Dikasih atau tidak? Alhamdulillah, dia kasih guys. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Semoga abang dimurahi rezeki dan boleh minta air sekali bang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Kebaikan terima kasih masih bang. Wujud. Terima kasih bang. Semoga abang dimurahi rezeki. Assalamualaikum bang. Alhamdulillah, ternyata orang baik sahabat Esso. Nah, sekarang mari kita tes lagi. Assalamualaikum, bang. Boleh tak abang bagi duit RM10? Saya nak balik, tak ada duit lah, bang. Dikasih lagi atau tidak? Kampung baru. Saya nak cari kawan. Tak ada, bang. Abang boleh bantu saya, bang? Okey, bang. Ui, dikasih lagi. Masya Allah, guys. Orang baik tu. Semoga abang diberkati. Assalamualaikum, bang. Keren, guys. Tak ada duit. Diberi lah. Tak ada duit. Kalau dia tak minta uang, saya cakap saya lapar. Oh. Tuan. Berapa ni harganya satu?
3 seringgit. Berapa? 3 seringgit. 3 seringgit. Ini? Sama. Ini? 5 2 ringgit. Ini? Sama. Boleh duduk tak? Boleh. Okey. Ini dia. Ini apa namanya nih? Surprise dia, guys. Cakwe. Coba ini dihitung nih, kalau semua nih berapa? Saya mau beli semua. Hitung dulu. Berapa? 10, 4 ringgit je. Hah? 10. 10 ringgit? Tak, 4 ringgit. 10 keping, 4 ringgit je. 4 ringgit? Oh, okey. Boleh saya coba dulu satu? Ini 4 ringgit. Saya coba dulu satu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kuahnya hijau ya? Masuk? Sedap. Okey, ini berapa semua ini? 4 ringgit. Ini berapa semua? Hitung-hitung dulu berapa? Oh. Siapakah? Siapa nih orang belakang? Airnya. Jadi. Mau lagi? Berapa? Beri. Mau apa? Itu ambil aja yang mana mau. Siapa? Orang stres ya? Nak balik sana, nak balik kampung baru. Orang kampung baru. Siapa dia? Siapa? Huh? Nampak stres, lapar dia. Tuan siapa namanya? Makan sini. Makan teman saya. Makan duduk situ. Gak boleh berdiri. Duduk, makan. Ini hitung dulu. Ini bungkus. Oh, keren. Sini. Sini. Siapa tuan namanya itu? Rusli. Rusli, sini. Ini makan ini. Oh, tak mau. Ini kita sekali aja. Oh, kita sama aja. Pekerja pula. Malu. Ah, Pak. Pak. Kue, Pak. Mau yang mana ini? Udah saya beli semua. Bawa ambil dulu aja. Yang mana Pak mau? Oke, saya buat sejam. Nah, jangan ini dulu aja. Hah? Saya nanti yang panas. Oke, baik. Ini dulu. Ini semua untuk Bapak. Saya yang bayar. Wih. Udah saya bayar. Sedekah hari Jumat. Wih, keren siapa? Guys, keren. Dari mana asalnya? Usia Bapak berapa? 60. Doakan saya panjang umur itu Bapak ya. Nah, itu sedekah Bapak. Untuk anak-anak ya. Hati-hati Pak itu jalannya. Ya. Oh, apa namanya? Banyak beli lagi. Tanya mau minta apa lagi? Nanti saya boleh bagikan. Wah, wow, baik guys. Nanti dia bagikan, dia bilang. Dia tidak berkira sama orang yang susah. Dapat dari saya. Biar saya dapat pahala. Sama juga kita. Ambil dari saya, Allah udah beri. Ambil. Ambil, ambil. Rezeki, ambil. Anak berapa? 3. 3, usia berapa? 9 tahun. Apa? 9 tahun, ini 8 tahun. Oh, boleh sambil satu? Boleh. Ini tak perlu makan siang ini. Data spend, kan? Jangan rugi. Boleh lebih, tapi tak boleh kurang, saya ikhlas. Ya, sama. Mau lagi? Kira-kira guys, berapa dia mau bagi duitnya? Makan. Berapa uang? Siapa? Ya? Siapa? Teman? Bukan, tadi pakcik datang daripada sana. Kenapa dia? Dia nak balik kampung baru. Nak balik kampung baru je. Tak jadi balik. Dia kasih makan? Dah. Ya, baik sangat. Jadi, tak rugi ke ngasih uang dia? Tadi kasih apa? Ha? Kasih apa tadi? Minta dia 10 ringgit, nak tambang balik sana. Belum balik lagi. Dan nanti gimana uangnya diberi ke orang? Tak rugi. Rezeki Allah tak pernah putus. Rezeki Allah tak pernah putus. Keren bang. Moga video yang kali ini menginspirasi kita untuk berbuat baik guys. Insyaallah, insyaallah. Ini pun harganya hanya 4 ringgit. Jadi 10 ringgit situ rugi lah. Untung berapa? Nah, berapa semua? Sini sini, ambil. Yang mana? Mau beli yang mana? Sini. Ini mau? Mau yang ini? Ambil. Ini mau berapa? Mau berapa? Ambil semua, sedekah. Hei, terkejut dah. Ambil semua. Apa ambil semua? Ini ambil.
banyak ya. Tak apa, rezeki. Dah. Dah, cukup. Nak tambah lagi? Tak apa. Nah, ini juga ais mau? Ais tambah. Itu. Murah rezeki. Dibayar. Jangan bayar, saya yang bayar. Ya, biar itu berapa? Ini 2 ringgit. Oke, udah, coba hitung saya. Udah ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, tuan yang mana? Mau ini? Mau ini? Ambil, saya bayar. Udah tak apa, hari Jumat. Ambil. Nah, buka. Ini oke, mau? Ini asisten. Baik tuh. Gini caranya. Oh, satu. Bagi-bagi family. No. Ini hitung-hitung berapa semua? Nah, iya udah, kasih teman. Bingung, guys. Nama siapa, tuan? Nama tuan siapa? Dari mana asal? Dari mana asal? Bangi. Wangi. Usia berapa? Handsome. Oh. Dah, hitung berapa? Berapa? Tambahkan semua yang tadi itu. Tak boleh rugi. Saya rugi tak apa. You rugi tak boleh. Berapa? Bingung dah. Agak tapi tak kira. Cincah je lah. Hah? Kira cincah. Ah, boleh. Ya. Ah, berapa? Semua berapa? Tuan, silakan tuan. Apa saya makan? Boleh, ambil dari saya. Itu semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil. Dari hari Jumat bagi-bagi rezeki. Saya namanya Ari. Ari. Ginanjar. ISQ. Umur berapa? Umur. Ini perkumpulan remaja-remaja ya? Remaja. Milenial. Usia berapa? Agak-agak berapa? 40? 50? Berapa? 75. Masya Allah. Wah. Doakan ya? Ini dari cucu. Nah, ini ambil. Sisanya berikan anak. Ya, silakan. Ya. Berapa semua? 50. Ini berapa semua? Kira-kira agak-agak. Ya. Agak-agak, lebihkan. Kira. Kemudian agak-agak kali 2. 30 kira nih. 30. Oke, berapa semua? Ini 40. 50 ini? Ini 30. 30. 80 sini. Oke. Tuan. Tuan telah berbuat baik. Ini adalah pegawai saya. Driver saya. Pegawai, guys. Tuan telah memberi dia makan. Tuan telah memberi dia uang. Semoga Allah yang memberikan rahmat barokah kepada Tuan. Tuan telah berbuat baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Nama saya Ari. Ari Ginanjar. Wih, saya suka tinggal di vlog, guys. Ini 100. Ini 100 lagi. Wah. Guys. 200. Nanti ini ada orang datang. Sedekah bagi. Sekarang yuk peluk nih. Dia peluk orang ini. Ini pegawai saya. Namanya siapa? Peluk. Murah rezeki ya Bang Nidis. Nama? Muhammad. Muhammad. Ya. Kamu orang baik. Cara terus berbuat baik di sini. Insyaallah. Ingat, insyaallah berjaya. Ya, jadi terus berbuat baik. Diterima. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan barokah. Nanti kalau ada orang datang, siapa saja, sedekahkan hari Jumat. Kalau ditanya, bayarnya apa? Doakan saya. Ya doakan. SQ! Ya, Muhammad. Ya, makasih ya.
ucapkan. Memang baik menjadi orang hebat, ucapkan. Memang baik menjadi orang hebat. Iya, orang hebat. Tapi? Tapi? Lebih hebat. Jadi hebat. Jadi orang baik. Jadi orang baik. SQ. Okay. Ini dia orangnya, salaman. Terima kasih. Lulus ujian. Malaysia, boleh. Keren. Okay, alhamdulillah luar biasa. Ini adalah Bob berburu orang baik pertama di Malaysia. Ternyata hasilnya lumayan luar biasa. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bukan hanya untuk rakyat Malaysia tapi juga rakyat Indonesia untuk selalu menjadi orang baik. Amin. Alhamdulillah hari ini niaga saya semua habis, dapat rezeki lebih. Terima kasih kepada Pak Ari, dia sudah borong semua niaga saya hari ini dan saya pun dapat duit lebih sikit. Bagus, guys. Akhirnya dimanapun, sentiasalah berbuat baik, guys. Bagus pesanan ini video, semoga Allah balas. Okay, guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Satu video yang cukup menginspirasikan, cukup bagi saya satu video yang memberi moral yang sangat baik kepada kita semua. Semoga kita terus berbuat baik, berbakti kepada orang lain. Walaupun kita diperlakukan seperti apa, tapi teruslah berbuat baik, guys. Karena Allah yang akan membalas perbuatan baik kita, bukan manusia biasa. Manusia gak ada apa-apanya, guys. Cuma Allah yang bisa balas perbuatan baik kita. Jadi ikhlaskan saja. Apa saja yang kita kena buat, ikhlaskan saja, guys. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini, guys. Kalau kalian suka, komen, like, dan jangan lupa share video ini. Dan sampai kita ketemu di episode akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Macam orang tiada kerja, bikin dunia under. Kau mau lelaki kaya, tapi keuangan angan. Kau queen kah? Macam tidur atas papan drama tiada henti. Kau tu insecure, macam orang tiada kerja, bikin dunia under. Update trend, pasal kerja kau terasa sendiri. Sini content creator, kau tu hati tisu baby. Kau cakap mau freedom, tapi kepala